Ya gak sih everybody? Ini apa nih? Bosen TikTok. Ya gue juga nunggu nih. Udah, tunggu aja. Lihat Vivian, tas 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 tas, percuma punya tas tas tapi memiliki ya, ibu. Bacot Apa banget kok. Santuy. Cuma muka aku jelek tapi yang itu, Cok. Lihat Vivian. Allah, masa kayak gitu, Cok. Allah, jelek lagi mukanya. Mandang fisik ya. Oh, gitu. Oh, mandang fisik ya. Ih, kenapa badannya doang? Ih, apaan nih, guys? Masa foto kayak gini, foto gue badannya doang, perutnya sama dadanya, anjoy. Allah. Ya gak sih, gue negative thinking, Cok. Itu badan gua, guys. Sempurna kan, na na na. Who live in a project is smelling fishy. This, this, right here. Who live in a project is smelling fishy. This, this, right here. Who live in a project is smelling fishy. This, right here. Who live in a project is smelling fishy. This, this, right here. Who live in a project is smelling fishy. Bangin, bangin. Lucu banget ya istri papa sih nih guys ya. Who live in a project is smelling fishy. This bitch right here. Who live in a project. Mama Sin Clay mana lo? Bang Sin udah pulang. Anja sobale mana ada mau Natal? Ditunggu live nya. Here. Cakep banget ya guys ya. NG tangan kanan Asnawi. Asnawi yang mana sih guys? Perhatikan tangan kanan Asnawi. Ya, tangannya jiper, Cok. Anjay. Anjay, guys. Kapten yang patut dicontoh. Anjay, dikira tangannya udah biasa lagi kayak cepet gitu. Anjay. Mana udah tuh? Ya terus gimana cok, gue tuh cuma bisa main sama dia kalau gue tuh diinvite sama dia atau gue diinvite sama Papa Sin guys biar seru, udah itu doang, sisanya kagak ada guys. Gigi santuy remake. Gue
udah login guys, gue udah di lobby kalau kalian mau tahu ya. Gue tuh di lobby ya, everybody. Gue udah di lobby. Orang yang punya etika dan sopan santun tapi tidak punya akal dan tidak punya knowledge yang baik, ya, dia berarti sama aja gak mengasihani diri dia. In the end of a story apa? Dia juga gak bisa mendapatkan harta dan lain-lainnya. Dan itu maksud gue yang selalu menjadi landasan kenapa orang Indonesia itu banyak gagal. Karena selalu beralasan dari kenapa dia gak bisa mendapatkan ini, tapi seolah dia bersyukur dia punya hal yang lainnya. Gue udah di-invite Lemon, terus dia play. Males banget. Gue udah di-invite Lemon, terus dia langsung play. Sumpah. Lama sih, Cok. Apaan sih? Gak ada 10 detik atau 5 detik pun gak ada, guys. Gue tuh udah paling cepet tadi. Itu dia bercandain gue, guys. Gila, awal-awal gue dibercandain. Baru pertama kali dibercandain. Enggak sih, gue gak dibercandain. Gue dicengin. Ini gue gak dibercandain, tapi gue tuh lagi dicengin. Oke, ngerti gue. Apaan sih? Masa kepencet? Terus dia langsung buru-buru play ya, iya. Aduh, kepencet lagi, langsung play ya, gitu. Pasti dia lagi ketawa tuh dalam hatinya. Ya udah. Tadi dia kalah apa menang, guys? Biarin, Cong. Kepencet, Kak. Kepencet itu mau invite whisky. Orang... Oh... Ayo dong whisky invite gua. Kan gua temenan nih, ya gak sih? Ya udah nih, gue tuh bisa masuk kalau yang invite gue tuh whisky mungkin, ya nggak guys? Takut tambah dewasa, takut akan kecewa, nana tak seindah yang kukira. Set banget Cong, tapi kelamaan lu acapnya, makanya mereka trio. Apaan sih itu 2 detik guys? Dia invite gue langsung masuk dar. Sudah. Nanti gue juara ladies M1 dulu, baru gue pasti diinvite mulu kayaknya sama Lemon. Oke Lemon, tunggu ya. Tunggu gue juara ladies M1. Iya guys. Catet.